Bang. Bang. Ti minta maaf bang eh. Minta maaf. Atas segala kesalahan ti selama ni bang eh. Eh, baru aja hari raya puasa engkau minta maaf, ini dah minta maaf lagi. Pakai nampak kau ni banyak dosa dengan aku lah. Apa dosa? Apa kau ingat aku tak dosa ke dengan ti? Yang abang pakai baju macam gini dengan pancing-pancing ni ayah haji apa sal bang, buat malu je bang. Eh, ini kan hari raya haji, abang bukan haji. Oi, siapa yang ajar abang ni ah, yang raya haji ni? Cuma orang negeri haji je yang sambut. Ah, iyalah. Mana ya, idea abang dapat ni? Ini idea ilham abang pakai agak-agak ajalah ni. Abang, kalau nak agak pun abang tengoklah pasal apa ni abang main gondol aje. Dalam kita pergi rumah bapak abang. Dah pergi rumah bapak abang, kita pergi rumah bapak ti pula. Dan eh, tak boleh ni. Abang nak pergi pancing ni. Nanti balik pancing baru kita pergi rumah bapak abang. Ah, lepas tu rumah bapak Siti kita tak payah pergi. Oh. Rumah bapak Siti tak payah pergilah. Asal bapak Siti tu buat tinggi abang eh? Bukan, bapak abang dah pergi haji, bapak Siti belum. Ah, yang ini idea mana pula abang dapat? Ni pun abang pakai agak lagi bang eh? Ah, yang ini bukan agak. Yang ini idea bapak abang sendiri. Oh. Bapak abang aja. Ah, kejap lagi kan kita pergi rumah bapak abang, ditanya sini dengan bapak nanti tau. Eh, boleh. Mari kita pergi mama. Tanya. Pergi mama, meh. Nanti abang nak pergi pancing. Ah, sudah, meh. Pergi mama. Eh, nanti abang nak pergi pancing pun. Sampai. Habis tunggu kau orang belum sampai lagi, mak dan bapak datanglah sini dulu. Tengah siap nak pergi sana ni. Apa siap? Bapak jangan nak pedik ya abang eh. Pak dia nak pergi pancing, mana nak pergi rumah bapak apa yang macam gini ngawak-ngawak lagi. Ha? Arik. Hari raya ni patutnya pergi rumah sanak saudara. Kenapa Arik nak pergi pancing? Ikan tu kan saudara dia. Yang hari raya haji ni kan, cuma orang dah pergi haji je yang boleh sambut. Betul, bang? Apa? Orang yang haji saja. Kata si Arif? Eh, jangan-jangan bapak kau yang cakap tak? Mana ada bapak ti pula yang ajar? Tadi Abang Arif cakap bapak yang ajar dia. Arif, kau kata bapak ajar. Bukan begitu, Arif. Sepatutnya kita semua mesti sambut hari raya ni. Kalau kita cuma tak sambut, siapa nak sambut? Betul, mak. Betul, mak. Kan? Betul. Pak tengok baju dia ada muka pakai macam gitu, Pak. Arif. Hei, kenapa Sakura naik turun? Geram. Geram aku tengokkan dia pakai baju macam ni. Memang dia. Tak guna budak ni. Aku kalau tak ingat-ingat, Rep. Aku tak ingat-ingat. Aku ambil palangnya kat belakang tu. Aku sembeling kau macam kambing. Bang. Abang tak guna nak sembeling dia. Bukan ada daging. Tulang aja. Dia anak aku tahu lah ada daging. Pak. Abang Arif cakap kan tadi kan pak, dia kata kan tak payah pergi rumah Pak Ti sebab Pak Ti tak belum pergi haji, tak payah pergi rumah dia. Dia kata gitu. Heran. Oi. Wah, bukan main banyaknya dia nak komplain ni eh. Mentang-mentang ada peguam bela macam-macam kes awak bawa keluar. Awak tahu tak? Isteri punya surga terletak di bawah telapak kaki suami. Surga isteri terletak di bawah tapak kaki. Di bawah tapak kaki? Ini di bawah tapak tangan kau yang kena. Siapa yang kata bapak ayah kita pergi? Memang betul lah, bos. Tak nampak pun ada sewa bas bikin kenduri pergi. Bukan kerana buat kenuri, sewa bas 2-3 bas pergi ke airport tu orang hantar, bukan begitu. Bukan kerana itu sahnya tidak orang pergi haji. Abis tak tahu pun macam mana, macam mana. Macam mana apa? Rosak otak budak ni. Tak ada bapak. Sebenarnya ti nak bilang tadi dengan Abang Arif. Bapak ti tu kan dulu dia kerja kat negara Timur Tengah dulu tu kan. Dia pergi menunaikan padu haji kat sana. Dia lari haji tau. Timur Tengah tu kat mana Timur Tengah? Tempat yang ada. Dia dah pergi haji dah. Untungnya bapak Siti mak sambil bekerja dapat menunaikan haji. Tapi pada pendapat Arif, bapak Siti belum boleh dapat title haji lagi ah. Kenapa Arif? Yalah, pasal dia belum pergi tak pergi daripada Singapura. Arif, engkau ni jangan banyak sangat pakai hukum akal dah. Aku dulu hantar kau pergi sekolah agama. Aku
suruh engkau belajar bagus-bagus betul-betul. Tapi engkau pergi pancing ikan. Engkau gunting, engkau pergi tangkap katak. Apa ini semua kerja? Tak guna, Rip. Tapi kalau betul siapa ajar dia macam ini, ya? Ini kalau kita, dia tangkap spider dulu. Spider-Man agaknya ajar kau tak?